Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Lulu, teman-teman. Nah, kali ini Dapur Lulu akan membuat resep tahu telur ya. Dibikin orek, jadi namanya orek tahu telur. Dan membuatnya pun simple banget, tapi rasanya itu mantul banget ya, teman-teman. Nah, jika kalian penasaran apa aja dan bagaimana cara membuatnya, apa aja bumbunya, simak terus sampai habis di video Dapur Lulu ya, teman-teman. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya, teman-teman. Dan tekan juga loncengnya agar selalu datang notifikasi dari Dapur Lulu jika Dapur Lulu update video ataupun upload video ya, teman-teman. Dan sekarang, yuk kita mulai membuatnya bersama-sama di Dapur Lulu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk bahan dan bumbunya di sini sudah aku siapkan tahu ya. Ini tahu Bandung dan di sini akan aku ambil separuhnya aja atau secukupnya ya, teman-teman. Dan di sini juga ada cabe ya, lombok merah gitu. Dan pedas banget. Di sini juga ada 5 siung bawang putih ya, dan ini ada 1 buah yang sudah aku belah jadi 2 dan udah aku cuci. Jadi 1 bawang bombay ya, ukuran besar, dan 2 butir telur ya, teman-teman. Dan untuk bumbunya sendiri di sini ada minyak, ada kecap, ada merica bubuk, ada penyedap rasa, dan ada saus ikan ya, teman-teman. Jadi aku tidak menggunakan garam, cukup dengan saus ikan karena saus ikan itu asin banget ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita potong-potong bahannya dulu ya. Seperti tahunya, kita potong di sini, potong dadu seperti ini atau sesuka selera kalian saja. Dan cabenya pun aku potong kecil atau sesuka kalian juga ya, sesuka selera. Kita geprek bawang putihnya supaya cepat. Lalu buang kulitnya dan dicincang seperti ini ya, teman-teman. Lalu di sini juga bawang merahnya kita potong ya. Oke, teman-teman, di sini akan aku goreng dulu ya tahunya. Kita goreng sampai matang. Nah, di sini tahunya udah matang ya, teman-teman. Lalu akan aku angkat aja. Dan minyaknya akan aku kurangi untuk menumis bawang ya. Jadi numis bawangnya itu pakai minyak ini. Nah, sekarang akan aku tumis bawangnya. Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya bersamaan. Tumis hingga harum. Nah, lalu kita sisihkan bawang merahnya dan kita masukkan ceplokkan telurnya ya. Lalu kocok seperti ini telurnya hingga mateng ya, teman-teman. Lalu dicampurkan seperti ini. Setelah itu masukkan cabenya. Lalu aduk seperti ini. Dan masukkan juga tahunya ya, teman-teman. Lalu akan aku beri kecap. Ini kecap manis ya, teman-teman.
Mungkin kecapnya itu sesuka selera kalian aja. Ini aku kira-kira 3 sendok makan ya, teman-teman, kecapnya. Dan di sini aku tambahkan dengan kecap ikan ya. Ini 2 sendok dulu. Nanti kalau takutnya keasinan ya, teman-teman. Nanti gampang ditambah, dicicipin dulu baru ditambahkan. Nah, di sini aku tambahkan dengan merica bubuk ya, teman-teman. Kira-kira 1 sendok teh makan atau sesuka selera kalian, dan beri juga penyedap rasa sedikit ya. Kita aduk seperti ini. Kita aduk dan cicip rasanya ya, teman-teman. Jika rasanya udah pas, berarti sudah mantap ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah mateng ya. Nah, dapur Lulu tata di piringnya ya, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, ini baunya enak banget. Dan kalian harus coba ini ya, teman-teman. Menu lezat itu nggak usah mahal, teman-teman. Apa aja yang ada, yang penting kita rajin dan berkreasi ya, teman-teman. Kita dipikir dengan otak kita sendiri, bagaimana kita membuat agar makanan itu bisa lezat ya, teman-teman. Nah, seperti ini dapur Lulu ini, otaknya selalu diputer, masak apa biar bisa kemakan lezat di lidah itu ya. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Dapur Lulu ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video dapur Lulu dari awal hingga akhir. Tidak perlu ucapkan terima kasih banyak-banyak buat kalian, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa tekan juga loncengnya ya, agar selalu datang notifikasi dari Dapur Lulu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.